Ini awalnya 7.45. Perdana Menteri Umum PKP di seluruh negara tidak dibenarkan disebut positif 198,807. Hari ini 3,807 pemerintah daerah juga Kesehatan Malaysia memaklumkan 851 kes hari ini. Malaysia mencatatkan sebanyak 400 perintah kawalan pergerakan di seluruh negara. Macam mana kau ni boleh pas jadi orang gaji? Masak gulai simple macam ni pun tak reti. Okey. Okey, mem besar. Sekarang nak masukkan apa lagi, mem besar? Masukkan tangan kau lah. Nak masuk tangan pula. Dah masuklah ikan tu. Dah nak masak ikan. Takkan nak masukkan lembu pula. Dah gelegak dah tukang. Apa nak tunggu sampai rumah aku terbakar? Masuk. Susahlah macam ni. Tak tahulah besok kau ni kalau kahwin macam mana kan? Silap-silap kat tak sampai sehari lelaki kau dah tendang keluar dah. Masak gulai pun tak erti. Kemas pun tak erti. Apa pun tak erti. Pemalas! Aku suruh anak aku potong cingkat-cingkat. Tapi saya ni mana? Kau kawan aku. Kawan sekolah, geng. Tak payah masak kau makan aja. Ha, apa nak susahnya tengok aku beleng kau sampai sihat je. Dahlah jangan dilayan sangat ni. Kita main ting-ting. Ha. Kau dah ni batu ting-ting tu ada? Ada. Batu. Jangan lupa masukkan tangan. Aku nak main tangan. Yo. Eh. Macam hal lah. Tu komplain ni komplain. Ini namanya gulai stres PKP. Rasa. Kau ni apa? Aku berkomplain. Apa susah sangat jaga mak tu? Ha? Kau layan je. Kau ya kan je. Ya, mak. Ya, mak. Ha, macam tu. Kau selalu kau jaga mak pun. Aku busy lah. Aku kerja. Kejap. Aku balik. Office call. Hello, good morning. Ya, yeah, bos. Ya, saya dekat depan laptop lah ni. Ha. Sekarang. Boleh. Ah, bos hantar link, okey? Okey, bye. Hello everyone, good morning. Yeah. So, shall we start? Bila lah nak habis PKP ni? Bolehkah sekejong aku hidup macam ni lah? Benda pula dia buat ni. Ya Allah, ya Tuhan. Mari. Mari sini joget. Exercise sikit. Jangan duduk aja tak buat apa. Tengok ni macam ni. Kan dia gemuk? Duduk, pemalas? Ha, ke sana, ke sini, ke sana, ke sini, ke sana, ke sini, ke sana, ke sini. Dah. Tengoklah mak kau layanlah sikit. Mak kau layan ni kenal? Cik Mok lah. Join lah sekali. Shuffle sekali. Baik. Aku ni bukan apa. Aku kesian tengok kau. Kau ni kerja rajin. Masak macam-macam sedap-sedap. Ha? Cuma kadang-kadang ajalah. Kau ni pemalas. Kalau kau kerja rajin, nanti aku suruh anak aku naikkan gaji. Kesian. Teh, siapa tu Teh? Ini orang gaji akulah. Dah bertahun-tahun dah dia jaga aku, masakkan aku. Ha, jaga aku bagus, rajin budak ni. Kau tak ingat itulah aku cakap kau makan vitamin biar ingatan tu kuat sikit. Saya? Elah kau ni, cepat no lupa. Tengok, kawan lama
pun lupa. Engkau kan kawan aku, kawan lama, kawan sekolah. Kita kan satu sekolah. Ingat lagi tak? Ha, kita main batu semban, main tangkap berulu dalam parit, cuk tiang, semua tak ingat? Mak, tutuplah TV tu, bising. Ya, apa pula? Pening lah macam ni. Kita kena beriadah. Ya Allah, ya Tuhan. Abang! Nah, ni. Haa, abang punya-punya, ya? Janganlah stres. Kita doakan BKP ni sebulan je, okey? Anak stres-stres sikit. Sebulan apanya? Ni rasanya macam sambung lagi ni. Makin hari makin naik kes. Awak ni nak stres-stres ni dah kenapa? Ha? Telan je lah benda dah jadi. Hadap je lah. Awak cakap senang lah. Saya tengok awak seronok kan PKP ni. Ha? Sejam je duduk kat laptop tu, yang lebih kulang-alik ke dapur. Masak itu, masak ini. Macam mana barang dapur tak habis? Hello. Saya sekarang ni tengah kerja work from home tau. Ha, tengah menikmati nikmat kerja dari rumah. Awak pun tahu. Ha. Mesti geramlah Ina tu. Nak kenapa pula dengan Ina? Yalah. Dia sibuk. Kan ha, call saya suruh saya baliklah apalah jaga maklah. Biarlah dia jaga mak. Ha, sama ni dia lepas tangan, elok je mentang-mentang belajar luar negeri. Biarlah dia. Ya. Asal saya punya sikit, awak punya banyak? Saya ni banyak kerja tau. Tempat ni kerja saya. Banyak. So, iyalah. Habis kenapa saya tak ada sos? Awak ada sos. Habis lah sendiri. Saya kerja ni kerja. Banyak kerja. Faham tak? Ni lah dia. Ni. Masalah orang kita bila berniaga. Order lebih sikit je dah mengelabah. Macam mana? Ha? Orang kita nak berjaya dalam bisnes kalau ada attitude macam ni? Bos, dia memang selalu buat masalah, bos. Bukan masa PKP je. Dan Alin selalu marah dan selalu naik angin dengan dia pun. Ni Alin mana ni? Alin tak sampai lagi, bos. Saya rasa dia cuti kot. Cuti? Saya tak tahu pun. Ini seorang lagi ni perangai time PKP ni pula ni. Dia patut update saya pasal supplier yang saya suruh dia follow up semalam. Apa cerita? Dia dah buat, bos, semalam. Buat tapi tak update buat apa? Berapa kalilah aku nak kena bagi tahu, nak kena ajar, berapa ribu kali aku nak kena bagi tahu korang, ha? Belajar update. Dalam bisnes ni kena ada komunikasi, bukan seorang-seorang buat, seorang-seorang tahu. Aduh, itu. Call dia sekarang sebelum aku naik angin. Ya, bos. Apa ayah cakap? Semua kamu tak nak dengar, semua kamu lawan. Ayah tak izinkan kamu kerja. Alin bukan nak lawan ayah. Alin kena kerja. Kalau tak kenapa? Bos tak bagi work from home. Kalau Alin work from home, dia akan potong gaji Alin. Paling teruk pun dia akan berhentikan Alin. Berhenti aja. Mana lebih penting? Nyawa kamu ke gaji kamu tu? Ayah tahu kan, sewa rumah ni, makan minum kita semua, harapkan gaji Alin. Kakak dengan abang tak tolong pun. Kalau Alin tak kerja, siapa nak bayar semua ni? Ayah, kita memang perlukan duit sekarang ni. Tak ada company yang nak ambil pekerja, semua buang pekerja. Sekarang ni semua orang susah nak dapat kerja, ya. Covid tu, dia tak peduli masalah kita ni. Kawalan pergerakan di seluruh negara. Aku tahu last episode ni penting untuk kau. Aku sebenarnya nak datang tapi itulah benda nak jadi kan. Masalah itu membuatkan fikirannya terganggu. Mak ada nak cakap dengan kau ni. Dia tidak mahu kehilangan keluarganya. Apa buat macam ni dengan mama? Kau tak nak tinggalkan papa. Macam ada tertinggal satu perkataan. Skema. Kau ni dah tergolong dalam golongan bapak lah. Saksikan episod akhir Ahli Bapa-Bapa Club Rabu 9.30 malam di Astoria dan On Demand. Saya minta maaf ni. Saya tak perlukan maaf awak. Dugaan hebat alam percintaan. Saya masih berkawan dengan Haris. Awak kisah tak? Saya masih cintakan awak lagi. Saya tak paksa awak.
perasaan salah sangka menghimpit jiwa. Awak perlukan masa untuk awak pilih mana yang terbaik untuk hidup awak. Adakah percintaan mereka berakhir dengan bahagia? Saksikan Suara Hati di Astro Prima dan On Demand. Aunty nama apa? Aunty Ayu. Drama Siri Bahar. Harta orang tua. Cucu dapat kat dia. Jom, Ayu. Saya tak nak anak saya berkawan dengan perempuan macam awak. Mengelak daripada si pisau cukur. Awak anggap saya sebagai gogi ke? Ayu tu perempuan tak boleh pakai. Kalau rasa nak kena smash, baiklah. Tapi si pisau cukur pula masuk meminang. Ini semua rombongan untuk minang tah dari Ayu. Cik Ayu Misanggul. Mulai 27 Julai di Astro Ria dan aplikasi Astro Go. Aku tahu last episode ni penting untuk kau. Aku sebenarnya nak datang tapi itulah benda nak jadi kan. Masalah itu membuatkan fikirannya terganggu. Mak ada nak cakap dengan kau ni. Dia tidak mahu kehilangan keluarganya. Apa buat macam ni dengan mama? Kau tak nak tinggalkan papa. Macam ada tertinggal satu perkataan. Skema. Kau ni dah tergolong dalam golongan bapak lah. Saksikan episod akhir Ahli Bapa-Bapa Club Rabu 9.30 malam di Astoria dan On Demand. Saya minta maaf, Hei. Saya tak perlukan maaf awak. Dugaan hebat alam percintaan. Saya masih berkawan dengan Haris. Awak kisah tak? Saya masih cinta dengan awak lagi. Saya tak paksa awak. Perasaan salah sangka menghimpit jiwa. Awak perlukan masa untuk awak pilih mana yang terbaik untuk hidup awak. Adakah percintaan mereka berakhir dengan bahagia? Saksikan Suara Hati di Astro Prima dan On Demand. Aunty nama apa? Aunty Ayu. Drama Siri Bahar. Harta orang tua. Cucu dapat kat dia. Jom, Ayu. Saya tak nak anak saya berkawan dengan perempuan macam awak. Mengelak daripada si pisau cukur. Awak anggap saya sebagai gogi ke? Ayu tu perempuan tak boleh pakai. Kalau rasa nak kena smash, baiklah. Tapi si pisau cukur pula masuk meminang. Ini semua rombongan untuk minang tah dari Ayu. Cik Ayu Misanggul. Mulai 27 Julai di Astro Ria dan aplikasi Astro Go. Aku tahu last episode ni penting untuk kau. Aku sebenarnya nak datang tapi itulah benda nak jadi kan. Masalah itu membuatkan fikirannya terganggu. Mak ada nak cakap dengan kau ni. Dia tidak mahu kehilangan keluarganya. Apa buat macam ni dengan mama? Kau tak nak tinggalkan papa. Macam ada tertinggal satu perkataan. Skema. Kau ni dah tergolong dalam golongan bapak lah. Saksikan episod akhir Ahli Bapa-Bapa Club Rabu 9.30 malam di Astoria dan On Demand. Saya minta maaf, Hei. Saya tak perlukan maaf awak. Dugaan hebat alam percintaan. Saya masih berkawan dengan Haris. Awak kisah tak? Saya masih cinta dengan awak lagi. Saya tak paksa awak. Perasaan salah sangka menghimpit jiwa. Awak perlukan masa untuk awak pilih mana yang terbaik untuk hidup awak. Adakah percintaan mereka berakhir dengan bahagia? Saksikan Suara Hati di Astro Prima dan On Demand. Aku tahu last episode ni penting untuk kau. Aku sebenarnya nak datang tapi itulah benda nak jadi kan. Masalah itu membuatkan fikirannya terganggu. Mak ada nak cakap dengan kau ni. Dia tidak mahu kehilangan keluarganya. Apa buat macam ni dengan mama? Kau tak nak tinggalkan papa. Macam ada tertinggal satu perkataan. Skema. Kau ni dah tergolong dalam golongan bapak lah. Saksikan episod akhir Ahli Bapa-Bapa Club Rabu 9.30 malam di Astoria dan On Demand. Kawalan pergerakan di seluruh negara. Apa gaya dia akan buat hal ni? Insya, saya rasa awak cakap dengan Alin. Minta dia handover semua kerja-kerja daripada awak. Awak gantilah, awak take over. Buat sementara sebelum kita cari ganti lain. Alin tu sebenarnya dia takut pasal COVID je. Lepas tu dia ada cakap dengan saya dia nak work from home. Mantaplah. Itulah, bukan senang nak cari pekerja last minute macam ni tau. Sebab kita punya supplier tu banyak songir. Alin seorang je boleh layan dia. Itulah bos. Boleh gugur iman di dengan orang ni. Elok awak ajalah cakap dengan bos dia. Ha, senang. Adik, kamu telefon sekarang. Biar ayah yang bercakap dengan dia. Siapa?
Hello. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa ni? Saya ni ayah Elin. Ah, pak cik. Elin tak datang kerja ni. Saya yang tak bagi dia datang kerja. Cik Malik. Elin tu anak saya. Nyawa dia lebih penting. Ah, lebih berharga. Cik Malik tahu kan? Covid sekarang ni makin naik bukan makin menurun. Memang saya tak izinkan dia kerja. Tak apalah kalau pak cik tak izinkan, tak apalah kira dia berhenti teruslah. Cik Malik bolehlah cakap macam tu. Cik Malik ada duit, orang kaya. Cik Malik tak fikir ke? Kebajikan kami ni, keselamatan kami ni, nyawa kami ni. Kami ni warga emas. Tahu tak, kat ada tak rumah ni? Tak fikir pak cik cakap. Sebab saya fikirlah saya tak buang Alin tu kerja tau. Sebab saya fikirlah saya tak potong gaji dia. Pak cik jangan sampai hilang nikmat syukur pak cik. Astaghfirullahaladzim. Tanak! Tolong! Bukan aku tak suka kau aku. Sakit tau, aku benci kau. Pergi. Aku tak nak mandi. Teh, bila pula lah buat pukul Teh ni? Teh nak mandi tu. Kita mandi Teh ya. Mana tak pukul ni apa ni? Lebah-lebah hitam-hitam ni semua kau yang pukul aku. Report polis baru tahu. Tak payah nak suruh aku mandi. Aku kan budak kecil. Aku boleh mandi sendiri. Kau tu tak mandi 3 hari. Tengok muka tu. Comot. Pergi mandi. Teh. Jomlah Teh. Jom kita mandi. Jom. Jomlah Teh. Tak nak. Dah. Aku nak balik rumah anak aku. Tak apa. Nanti aku pergi rumah anak aku. Aku bagi tahu dia. Kau pukul-pukul aku kan. Ha? Okey. Ha. Kita pergi mandi dulu. Ha, lepas tu barulah kita pergi rumah anak Teh. Teh nak pergi rumah anak Teh yang mana satu? Anak aku satu tu je lah, Malik. Tak apa, nanti aku cakap dengan dia. Aku bagi tahu dia bila pukul kau. Ha, ni orang gaji aku di mana? Sekarang ni orang gaji aku mana pergi? Hari tu aku bagi kau duit supaya gaji dia kan. Kau tak bagi, kau curi lagi duit aku eh. Kau curi duit aku kan? Kan dah lari? Nasib baiklah kau ni orang tua tau. Kalau kau ni budak-budak dalam aku piat-piat. Tolong! Alah, apa benda lagi lah. Kau nak masak pun tak senang. Tolong! Stres. Kalau Teh tak nak mandi, kami nak pergi jalan. Nak pergi supermarket. Teh tinggal kat rumah seorang-seorang. Padam muka! Mak! Cik Mah! Kenapa ni kacau-kacau? Biasalah! Minggu ni! Drama minggu ni! Dia tak nak mandi pula! Pula! Inilah dia! Dah balik buang gaji aku! Meh sayang! Meh! Aku tak nak mandi dengan kau! Kau aja boleh mandikan aku! Dia mandikan aku lembutlah sikit! Sedaplah sikit pada aku! Kau tengok kau mandikan aku melelelelah ni! Semua lebam hitam-hitam ni nampak ni! Semua dia buat ni! Dia kutik-kutik ni kulit aku! Dah! Jom kita mandi! Jom! Pukul mak ke? Aina! Takkanlah cikmu nak pukul mak kau! Kau percaya je kat mak kau! Alah, tanya je lah! Dah mandi. Lepas tu kita pergi jalan-jalan. Kita jangan bawa dia. Ini dua orang aja ya. Ajuk kita mandi. Jom kita mandi. Ye. Mandi. Jangan lainin. Mandi. Ye. Fed up lah aku. Otak aku ni dah tepu dah tu tak. Terperuk dah rumah ni. Jomlah kita hang out mana-mana. Plan je lah kat mana-mana pun. Carilah tempat yang selamat. Kestu. Okey. Aku okey je. Ha okey. Alright, set. Bye. See. Hei, mau pergi mana? Tak ada. Kunci pintu ni, ha? Mak biarkan tak kunci-kunci daripada tadi. Kunci pintu.
Jangan ada cubaan-cubaan untuk keluar daripada rumah ni, ya. Mana ada, Ish. Mak ni sukalah tu tuduh. Husnuzon, Mak. Husnuzon. Husnuzon, konon. Tadi, Kak Yang, ada orang tu siang tadi ada konspirasi nak meloloskan diri daripada rumah ni. Oh, tak dapat. Really? Ni, ni. Apa kata pergi Husnuzon kat atas? Gek! Malah lah nak cakap rumah apa ni. Oh. Malas. Kunci pintu pakai lawa-lawa, ya? Kenapa kau datang tak bagi tahu aku dulu? Kalau bagi tahu kan senang. Aku bukan apa, anak-anak aku ni payah. Semua aku tak boleh buat. Menyampah pula aku. Mak, kelakar lebih dari dulu kelakar apa? Mak cakap dengan siapa ni? Tergelak-gelak ni. Kawan Mak lah ni. Ni, tak kenal ni. Meiti. Jauh dia datang ni tahu daripada Morin. Naik bak lompat-lompat lagi. Dah lama Mak tak jumpa dia ni. Ha, dah berapa tahun dah. Dia ni lah yang Mak cakap Mak kerja mandi mayat tu kat Morin. Kan, Di? Budak-budak sekarang ni. Dia lagi cepat melupa dia kita. Eh, Mak, yang mengepek boleh tak? Mana ada orang kat sini? Eh, jangan orang takutlah. Kacau lah dia menyibuk aja. Dah pergi. Itulah, Di. Budak-budak sekarang memang gitu. Menyemak orang gaji aku ni memang macam tu. Apa pun semua nak tahu. Duk mengintai, mengendap. Tahulah sekarang ni kan, zaman netizen ni kan sibuk. Dia curi gambar kita kan, dia hantar pula. Dah. Tidur. Eh, salam dulu Mak Iti ni. Kesian kau kan, Di. Kesian aku dengar. Ya? Teruk kau kena strok, Di. Kena strok kat mana? Habis tu herotlah muka kau. Alhamdulillah nasib baik tak herut, Di. Kalau herut kau, dengan kau aku tak kenal. Kau nak makan apa? Nak minum apa aku buat air? Habis kau makan ni, kena banyak pantanglah. 11.58. Pukul 12 biadab punya lelaki, dia tak balik juga. Fatin! Ya, Mak! Fatin! Ya, Mak. Kenapa, Mak? Kenapa tu, Mak? Kamu nak suruh? Gimana? Bagaimana? Semalam cakap apa? Kalau your father tak balik, kita nak apa? Yes. Jom. Let's go, Mak. Okay. Anyway. Come. Let's go. Let's go! Kawalan pergerakan di seluruh negara. Aku tahu last episod ni penting untuk kau. Aku sebenarnya nak datang tapi itulah benda nak jadi kan. Masalah itu membuatkan fikirannya terganggu. Mak ada nak cakap dengan kau ni. Dia tidak mahu kehilangan keluarganya. Apa buat macam ni dengan Mama? Kau tak nak tinggal ke Papa? Macam ada tertinggal satu perkataan. Sikit, Mak. Kau ni dah tergolong dalam golongan bapak lah. Saksikan episod akhir Ahli Bapa-Bapa Club Rabu 9.30 malam di Astoria dan On Demand. Saya minta maaf ni. Saya tak perlukan maaf awak. Dugaan hebat alam percintaan. Saya masih berkawan dengan Haris. Awak kisah tak? Saya masih cinta dengan awak lagi. Saya tak paksa awak. Perasaan salah sangka menghimpit jiwa. Awak perlukan masa untuk awak pilih mana yang terbaik untuk hidup awak. Adakah percintaan mereka berakhir dengan bahagia? Saksikan suara hati di Astro Prima dan On Demand. Aunty nama apa? Aunty Ayu. Drama Siri Bahari. Harta orang tua itu dapat kat dia. Ya, Aunty Ayu. Saya tak nak anak saya berkawan dengan perempuan macam awak. Mengelak daripada si pisau cukup. Awak anggap saya pakai gorgi ke? Ayu tu perempuan tak boleh pakai. Kalau rasa nak kena smash, baik lah. Tapi si pisau cukup pula masuk meminang. Ini semua rombongan untuk minang tah dari Ayu. Cik Ayu Miss Anggol. Mulai 27 Julai di Astro Ria dan aplikasi Astro Go. Aku tahu last episod ni penting untuk kau. Aku sebenarnya nak datang tapi itulah benda nak jadi kan. Masalah itu membuatkan fikirannya terganggu. Mak ada nak cakap dengan kau ni. Dia tidak mahu kehilangan keluarganya. Apa buat macam ni dengan Mama? Kau tak nak tinggal ke Papa? Macam ada tertinggal satu perkataan. Sikit, Mak. Kau ni dah tergolong dalam golongan bapak lah.
Saksikan episod akhir Ahli Bapa-Bapa Club Rabu 9.30 malam di Astoria dan On Demand. Saya minta maaf ni. Saya tak perlukan maaf awak. Dugaan hebat alam percintaan. Saya masih berkawan dengan Haris. Awak kisah tak? Saya masih cinta dengan awak lagi. Saya tak paksa awak. Perasaan salah sangka menghimpit jiwa. Awak perlukan masa untuk awak pilih mana yang terbaik untuk hidup awak. Adakah percintaan mereka berakhir dengan bahagia? Saksikan suara hati di Astro Prima dan On Demand. Aunty nama apa? Aunty Ayu. Drama Siri Bahari. Harta orang tua itu semua dapat kat dia. Yang Ayu. Saya tak nak anak saya berkawan dengan perempuan macam awak. Mengelak daripada si pisau cukur. Awak anggap saya sebagai gogi ke? Ayu tu perempuan tak boleh pakai. Kalau rasa nak kena smash, baiklah. Tapi si pisau cukur pula masuk meminang. Ini semua rombongan untuk minang tah dari Ayu. Cik Ayu Miss Sanggul. Mulai 27 Julai di Astro Ria dan aplikasi Astro Go. Aku tahu last episode ni penting untuk kau. Aku sebenarnya nak datang tapi itulah benda nak jadi kan. Masalah itu membuatkan fikirannya terganggu. Mak ada nak cakap dengan kau ni. Dia tidak mahu kehilangan keluarganya. Apa buat macam ni dengan mama? Kau tak tinggal ke papa. Macam ada tertinggal satu perkataan. Skema. Kau ni dah tergolong dalam golongan bapaklah. Saksikan episod akhir Ahli Bapa-Bapa Club Rabu 9.30 malam di Astoria dan On Demand. Saya minta maaf ni. Saya tak perlukan maaf awak. Dugaan hebat alam percintaan. Saya masih berkawan dengan Haris. Awak kisah tak? Saya masih cinta dengan awak lagi. Saya tak paksa awak. Perasaan salah sangka menghimpit jiwa. Awak perlukan masa untuk awak pilih mana yang terbaik untuk hidup awak. Adakah percintaan mereka berakhir dengan bahagia? Saksikan suara hati di Astro Prima dan On Demand. Aku tahu last episode ni penting untuk kau. Aku sebenarnya nak datang tapi itulah benda nak jadi kan. Masalah itu membuatkan fikirannya terganggu. Mak ada nak cakap dengan kau ni. Dia tidak mahu kehilangan keluarganya. Apa buat macam ni dengan mama? Kau tak nak tinggal ke papa. Macam ada tertinggal satu perkataan. Skema. Kau ni dah tergolong dalam golongan bapaklah. Saksikan episod akhir Ahli Bapa-Bapa Club Rabu 9.30 malam di Astoria dan On Demand. Kawalan pergerakan di seluruh negara. Sayang, Tuhan, sayang jangan balik sayang. I bukan dengki, okey? I bukan dengki sebab you nak balik rumah sana ke apa. Tapi I tak boleh. Selamat, jangan risau. Keluar naik kereta daripada sini ni, depan tu naik kereta sampai rumah sana dah bukan jalan kaki pun mesti selamatnya. Sayang, please jangan balik. I risau, okay? We never know, okay? This virus kita tak nampak kat mana, sayang. I tak boleh. Kalau apa-apa jadi dekat you, sayang. Please jangan balik, sayang. Baby, tak apa. InsyaAllah tak ada apa. Yang penting sekarang ni you doakan I, okay? Doa seorang isteri tu makbul, okay? InsyaAllah. I doakan you supaya you tak boleh balik sana, okay? You bayangkan kalau tiba-tiba you kena virus ni, you mati, sayang. You tinggalkan I, sayang. I tak boleh, sayang. You sanggup ke tinggalkan I, sayang? I tak boleh, sayang. No, please, sayang. I tak sanggup tinggalkan you, sayang. Woi, kuat sangat. You peluk kaki I ni. Okey. I tak balik. Okey, dah. Dah. Jangan nangis. Okey, tak boleh. Okey. Tadi ada je dalam bilik. Dah cari dah satu rumah. Tadi dia ada kat sini. Ada. Lepas tu Cibu pergi belakang nak cuci baju kejap. Cibu datang balik. Dah tak ada dah. Cibu tengok pintu dah terbuka. Cibu tengok dekat depan pun tak ada. Allah. Mana pula dia pergi ni?
macam mana ni nak? Kalau Kak Salma kau tahu dengan abang kau, matilah Cik Mun kena buang kerja. Cik Mun. Ha? Sebelum ni pernah hilang macam ni tak? Ha? Tak pernah. Tak berkali je hilang macam ni. Aduh, macam mana pula boleh terlepas kali ni? Ya Allah, stresnya aku. Ina, Cik Mun minta maaflah banyak-banyak. Aduh, janganlah buang Cik Mun kerja. Anak Cik Mun kecil-kecil, sekolah lagi. Harapkan gaji ni nak sara diorang ni. Ha? Tak, yang tiba-tiba nak emo pula ni kenapa? Hei, tak ada siapa nak buang kerja lah. Teh! Kau ke mana, Teh? Aduh, kau ni Teh bagi susah aku aja. Pening. Manalah saya tahu? Yeah, ready. Yeah, we should do meeting, tu. Eh, abang ni jatuh jantung saya. Jatuh? Ha. Oh, saya tengok dah macam apa? Harimau bintang kenyang makan seekor lembu. Buat. Ni. Wangi-wangi ni nak pergi mana? Ha? Biasalah, ada awak kat sebelah ni kan. Taklah ingat nak pergi karaoke jap. Ha? Karaoke? Ha? Karaoke mana pula ni? Tak. Ni nak pergi jumpa bos, nak pergi office, nak tunjuk muka kesian abang ni. Mana tahu dia ambil abang kerja balik kan. Ni abang ni dah tu. Ha. Dah. Cuba redha sikit dengan ketentuan Allah ni. Ha, terima kenyataan. Mana tahu ni macam ni. Allah tu, ha, nak selamatkan abang. Sebab apa? Kalau abang masih kerja sekarang ni, abang keluar rumah, abang jumpa orang. Abang salam orang. Hai, hui, hi. Ha. Nanti abang kena COVID. Ni kau abang kat rumah tak kena COVID. Hei. Tak ada maknanya lah. Abang tak boleh ada rumah. Abang macam ayam duduk dalam reban tu. Stres abang. Abang kena keluar. Biar ngadap jam pun tak apalah. Janji duduk keluar. Tak keluar pun macam ayam. Okey, saya ni pada sini. Bang, boleh tanding adun lah. Ini sibuknya. Mak! Mak! Allah, oh, manalah dia ni menyorok ni. Mak! Teh! 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 Kau ke mana, Teh? Wah! Eh, manalah. Jenuhlah nak mencari, Mak. Penatlah macam ni. Keluarlah, Mak. Mak! Otey! Datang ni lah dia nak hilang lah. Nak lari lah. Oh, Mak! Teh! Teh! Alah, masa ni lah. Hello, apa? Kak. Aku busy ni, aku nak kerja lah. Ha, lantaklah dengan meeting tu, Mak hilang. Hah? Mak hilang? Kau biar betul. Ya, Mak hilang. Lah, carilah yang kau call aku. Kenapa? Pergi cari. Ya Allah, dah carilah tak jumpa. Sebab tu lah orang call. Kau cari kat mana? Pergilah cari kawasan rumah ke, kat depan tu ke, kat tengah laman tu ke? Apa ke? Tak pergi jauh pun. Aku nak meeting ni. Kau pergi cari dulu. Ha? Nanti aku call balik. Okey, bye-bye. Time ni lah, Mak hilang lah, itulah inilah. I'm beautiful, okay. Hello everyone! I miss you all! How are you guys? Eh, susahlah semua orang lepas tangan ni. Ni semua salah Cik Mun lah ni. Mak hilang. Salah Cik Mun pula. Habis tu salah siapa lagi? Macam mana ni lah? Macam mana? Sabarlah. Kau pergi mana, Teh? Macam dia dengar pula. Yalah. Dah benda mak kau lama tau, sayang dia. Mak. Mak roadblock, Mak. Roadblock, Mak. Hantu pun. Kena cakap apa ni? Mama, mana cakap dah. Mama degil nak juga pergi. Habis tu kita patah balik je lah. Takkan nak patah balik? Macam mana nak patah balik? Mama tak sempat. Mama dah saman lah ni. Habis nak cakap apa? Habis kita nak tipu apa ni, Tin? Nak cakap tipu apa ni? Mama cakap je lah. Nenek sakit. Nenek sakit? Ha? Sakit apa? Jangan nak pakai hati pula, Benny. Mama cakap je lah apa? Nak cakap apa? Cakap je lah apa? Ini kan?
Stay cool, stay cool, stay cool. Okey. Relax je, relax je. Buka tingkap, buka tingkap. Puan, surat ada? Ayah, ibu, tengok ni. Ini yang kita kena settlekan tiap-tiap bulan. Ayah, Alin janji. Alin akan jaga diri. Alin akan ikut SOP. Alin akan pastikan. Tolonglah, Ayah. Kalau Alin tanya Ayah, memanglah Ayah kata. Ayah kata nyawa Alin ini lebih penting daripada segala-galanya. Tapi kita perlu hidup. Segala-galanya perlukan duit. Ayah izinkan? Kalau Ayah kata Ayah tak izinkan, Alin tetap nak kerja juga kan? Tapi ini keperluan, Ayah. Sales yang paling tinggi Johor, $345,000. Pahang, $128,000. Penang, $119,000. Naik gila-gila hari-hari ni. Belum negeri lain lagi. Saya nak tambah staf. Biar betul. Betul lah. Kita kena ada staff yang committed ni, fokus pada ejen saja. Tak boleh lagi, sayang. Sebab tak ada supplier ni. Tak apalah, bab tu awak handle lah. Awak handle dengan Syam. Pressure dia orang lebih sikit. Kita kena tambah ejen ni. Kita tambah ejen ni. Bos, macam mana kita nak tambah ejen kalau barang tak cukup? Aku nak kena fikir juga ke? Ha? Koranglah fikir pula. Semuanya aku nak kena buat ni. Lia, awak handle buat marketing kan? Saya tengah nampak supply ni. Okay. Susah sangat, kita cari kilang lain. Ha? Boleh ke macam tu? Apalah tak bolehnya. Formula produk kita punya kan, kenapa tak boleh? Kawalan pergerakan di seluruh negara. Aku tahu last episode ni penting untuk kau. Aku sebenarnya nak datang tapi itulah benda nak jadi kan. Masalah itu membuatkan fikirannya terganggu. Mak ada nak cakap dengan kau ni. Dia tidak mahu kehilangan keluarganya. Apa buat macam ni dengan mama? Kau tak nak tinggalkan papa. Macam ada tertinggal satu perkataan. Skema. Kau ni dah tergolong dalam golongan bapa lah. Saksikan episod akhir Ahli Bapa-Bapa Club Rabu 9.30 malam di Astoria dan On Demand. Saya minta maaf. Saya tak perlukan maaf awak. Dugaan hebat alam percintaan. Saya masih berkawan dengan Haris. Awak kisah tak? Saya masih cinta dengan awak lagi. Saya tak paksa awak. Perasaan salah sangka menghimpit jiwa. Awak perlukan masa untuk awak pilih mana yang terbaik untuk hidup awak. Adakah percintaan mereka berakhir dengan bahagia? Saksikan suara hati di Astro Prima dan On Demand. Aunty nama apa? Aunty Ayu. Drama Siri Bahar. Harta orang tua, cuma dapat kat ni. Jangan Ayu. Saya tak nak anak saya berkawan dengan perempuan macam awak. Mengelak daripada si pisau cukur. Awak anggap saya sebagai gogi ke tak? Ayu tu perempuan tak boleh pakai. Kalau rasa nak kena smash, payah. Tapi si pisau cukur pula masuk meminang. Ini semua rombongan untuk minang tah dari Ayu. Cik Ayu Miss Anggur. Mulai 27 Julai di Astroria dan aplikasi Astro Go. Aku tahu last episode ni penting untuk kau. Aku sebenarnya nak datang tapi itulah benda nak jadi kan. Masalah itu membuatkan fikirannya terganggu. Mak ada nak cakap dengan kau ni. Dia tidak mahu kehilangan keluarganya. Apa buat macam ni dengan mama? Kau tak nak tinggalkan papa. Macam ada tertinggal satu perkataan. Skema. Kau ni dah tergolong dalam golongan bapa lah. Saksikan episod akhir Ahli Bapa-Bapa Club Rabu 9.30 malam di Astoria dan On Demand. Saya minta maaf. Saya tak perlukan maaf awak. Dugaan hebat alam percintaan. Saya masih berkawan dengan Haris. Awak kisah tak? Saya masih cinta dengan awak lagi. Saya tak paksa awak. Perasaan salah sangka menghimpit jiwa. Awak perlukan masa untuk awak pilih mana yang terbaik untuk hidup awak. Adakah percintaan mereka berakhir dengan bahagia? Saksikan suara hati
di Astro Prima dan On Demand. Aunty nama apa? Aunty Ayu. Drama Siri Bahar. Harta orang tua tu cuma dapat kat dia. Jangan Ayu. Saya tak nak anak saya berkawan dengan perempuan macam awak. Mengelak daripada si pisau cukup. Awak anggap saya sebagai gogi ke? Ayu tu perempuan tak boleh pakai. Kalau rasa nak kena smash, payah. Tapi si pisau cukup pula masuk meminang. Ini semua rombongan untuk menantah dari Ayu. Cik Ayu Mi Sanggul. Mulai 27 Julai di Astro Ria dan aplikasi Astro Go. Aku tahu last episode ni penting untuk kau. Aku sebenarnya nak datang tapi itulah benda nak jadi kan. Masalah itu membuatkan fikirannya terganggu. Mak ada nak cakap dengan kau ni. Dia tidak mahu kehilangan keluarganya. Apa buat macam ni dengan mama? Kakak tak nak tinggalkan papa. Macam ada tertinggal satu perkataan. Skema. Kau ni dah tergolong dalam golongan bapak lah. Saksikan episod akhir Ahli Bapa-Bapa Club Rabu 9.30 malam di Astro Ria dan On Demand. Saya minta maaf. Saya tak perlukan maaf awak. Dugaan hebat alam percintaan. Saya masih berkawan dengan Haris. Awak kisah tak? Saya masih cinta dengan awak lagi. Saya tak paksa awak. Perasaan salah sangka menghimpit jiwa. Awak perlukan masa untuk awak pilih mana yang terbaik untuk hidup awak. Adakah percintaan mereka berakhir dengan bahagia? Saksikan suara hati di Astro Prima dan On Demand. Aku tahu last episode ni penting untuk kau. Aku sebenarnya nak datang tapi itulah benda nak jadi kan. Masalah itu membuatkan fikirannya terganggu. Mak ada nak cakap dengan kau ni. Dia tidak mahu kehilangan keluarganya. Apa buat macam ni dengan mama? Kakak tak nak tinggalkan papa. Macam ada tertinggal satu perkataan. Skema. Kau ni dah tergolong dalam golongan bapak lah. Saksikan episod akhir Ahli Bapa-Bapa Club Rabu 9.30 malam di Astro Ria dan On Demand. Kawalan pergerakan di seluruh negara. Yang mana satu betul ni? Tadi kata mak sakit. Ni nak ambil suami pula. Kami nak pergi rumah bapak saya. Lepas tu nak ambil nenek saya pergi bawa dia pergi hospital sebab dia sakit. Ha, kan Ma? Kan? Ya, yeah, betul. Itu yang saya cakap dengan Tuan tadi. Tuan salah dengar kot. Tak, Puan. Jangan susahkan kami. Kami bukan suka-suka buat Roblox ni. Sebab kes pun semakin meningkat. Puan kena faham. Puan ingat saya suka-suka ke nak jalan-jalan musim COVID ni? Saya memang nak pergi ambil suami saya. Lepas tu nak pergi jumpa mak saya. Mak saya sakit, Tuan. Yelah, apa alamatnya? Tuan ni, mana saya nak ingat alamat dia apa? Lorong apa benda tapi obok. Saya tak ingatlah semua tu, Tuan. Ramai dah orang tipu kami macam ni, Puan. Macam inilah, saya pun tak nak panjang cerita. Puan patah balik. Tuan, tak boleh, Tuan. Tolonglah, Tuan. Apa yang tak boleh? Tadi Puan kata nak pergi ambil suami Puan. Jadi dah ada tiga orang dalam kereta. Tiga orang tu pun dah kira salah, Puan. Macam inilah, Puan. Puan patah balik je. Sampai hati, Tuan. Tuan, sekali je, Tuan. Kalau semua rakyat Malaysia macam ni, tak boleh faham dalam keadaan sekarang macam ni, susahlah macam ni kita, Puan. Puan patah balik. Kita patah balik je. Datang lagi. Terima kasih, Tuan. Terima kasih. Awak tahu kan berapa ramai orang kena berhenti kerja? Berapa ramai orang kat luar tu yang menganggur, yang cari kerja? Awak yang dah ada kerja ni buat panggil macam ni pula. Saya minta maaf, Encik Malik. Saya tak ada masalah nak kerja. Cuba bapak saya. Ni awak bagi tahu dengan bapak awak. Berapa banyak company kat luar sana tu yang terpaksa berhentikan pekerja-pekerja diorang, terpaksa potong gaji pekerja-pekerja diorang. Saya tanya awak, saya ada buat macam tu ke? Saya minta maaf, Encik Malik. Saya nak kerja. Cuma bapak... Awak jaga semua supplier bisnes ni, Alin. Kalau awak buat panggil macam ni, saya stuck. Faham tak? Stuck. Dengan PKP ni lagi. Macam-macam hal nak kena hadap. Saya janji masalah ni takkan berlaku lagi. Belajar bersyukur, Alin. Sebab walaupun PKP ni, kita masih ada bisnes, kita masih ada kerja. Gunakan peluang ni sebaik-baiknya. Kalau tak bersyukur, tak bersyukur payah. Wah, ini ke baju PPE makcik? Dahsyat eh? Apa baju PPE? PPE. Apa pula PPE? Ini baju aku lah ni. Sekarang ni kan kabin. Kabin apa semua. Kenalah pakai macam ni. Kabin ni buat apa makcik keluar? Sebab itulah aku keluar.
Pasal pakai macam ini. Aku laparlah. Kat rumah aku dah tak ada makan apa pun. Sian. Orang bagi makan ke? Dua-dua sibuk. Semua kerja apa semua. Eh, aku ambil ni. Ambil ni dulu, eh. Kau pula tadi ambil barang ni. Ni dah ambil ni pula. Eh, mana pula? Inilah dia. Aku ambil dulu. Ni, nanti anak aku bayar. Bukan makcik bayar dulu ke? Anak aku semua kaya-kaya tau. Semua pandai-pandai. Seorang peguam, seorang doktor, seorang lagi polis. Anak aku polis. Ha, nanti aku bayar, takut aku nak tipu. Kau ambil dulu, ya? Ambil. Kasih banyak-banyak. Ambil. Ambil dulu, ya? Ambil dulu. Baik hati kau. Semoga Tuhan membalas. Oh, ini bagus juga ni. Jagung ke durian. Aku ambil ni juga tau. Boleh ambil dulu. Ambil dulu, ya? Terima kasih, ya? Jumpa semua! Kalau tak jumpa Cik Mun, kita kena report polis ni, tahu tak? Mana tahu kena colik ke apa benda? Siapa pula lah nak colik mak kau tua tu? Jangan cakap. Kita mana tahu. Mana mak ni? Nana. Aduh. Tu mak kau. Mana? Yalah. Cepatlah kena lahir. Mak. Mak nak pergi mana? Mak. Ina. Aduh. Ya Allah, Ina Sarina, anakku. Kawalan pergerakan di seluruh negara. Aku tahu last episode ni penting untuk kau. Aku sebenarnya nak datang, tapi itulah benda nak jadi kan. Masalah itu membuatkan fikirannya terganggu. Mak ada nak cakap dengan kau ni. Dia tidak mahu kehilangan keluarganya. Apa buat macam ni dengan Mama? Kau tak nak tinggalkan Papa. Macam ada tertinggal satu perkataan. Skema. Kau ni dah tergolong dalam golongan bapak lah. Saksikan episod akhir Ahli Bapa-Bapa Club Rabu 9.30 malam di Astoria dan On Demand. Saya minta maaf. Saya tak perlukan maaf awak. Dugaan hebat alam percintaan. Saya masih berkawan dengan Haris. Awak kisah tak? Saya masih cinta dengan awak lagi. Saya tak paksa awak. Perasaan salah sangka menghimpit jiwa. Awak perlukan masa untuk awak pilih mana yang terbaik untuk hidup awak. Adakah percintaan mereka berakhir dengan bahagia? Saksikan suara hati di Astro Prima dan On Demand. Aunty nama apa? Aunty Ayu. Drama Siri Bahar. Harta orang tua itu dapat kat dia. Saya tak nak anak saya berkawan dengan perempuan macam awak. Mengelak daripada si pisau cukup. Awak anggap saya sebagai gorgi ke? Ayu tu perempuan tak boleh pakai. Kalau rasa nak kena smash, baiklah. Tapi si pisau cukup pula masuk meminas. Ini semua rombongan untuk menantah dari Ayu. Cik Ayu Miss Sanggol. Mulai 27 Julai di Astro Ria dan aplikasi Astro Go. Aku tahu last episode ni penting untuk kau. Aku sebenarnya nak datang, tapi itulah benda nak jadi kan. Masalah itu membuatkan fikirannya terganggu. Mak ada nak cakap dengan kau ni. Dia tidak mahu kehilangan keluarganya. Apa buat macam ni dengan Mama? Kau tak nak tinggalkan Papa. Macam ada tertinggal satu perkataan. Skema. Kau ni dah tergolong dalam golongan bapak lah. Saksikan episod akhir Ahli Bapa-Bapa Club Rabu 9.30 malam di Astoria dan On Demand. Saya minta maaf. Saya tak perlukan maaf awak. Dugaan hebat alam percintaan. Saya masih berkawan dengan Haris. Awak kisah tak? Saya masih cinta dengan awak lagi. Saya tak paksa awak. Perasaan salah sangka menghimpit jiwa. Awak perlukan masa untuk awak pilih mana yang terbaik untuk hidup awak. Adakah percintaan mereka berakhir dengan bahagia? Saksikan suara hati di Astro Prima dan On Demand. Aunty nama apa? Aunty Ayu. Drama Siri Bahar. Harta orang tua itu dapat kat dia. Jangan Ayu. Saya tak nak anak saya berkawan dengan perempuan macam awak. Mengelak daripada si pisau cukup. Awak anggap saya sebagai gorgi ke? Ayu tu perempuan tak boleh pakai. Kalau rasa nak kena smash, baiklah. Tapi si pisau cukup pula masuk meminas. Ini semua rombongan untuk menantah dari Ayu. Cik Ayu Miss Sanggol. Mulai 27 Julai di Astro Ria dan aplikasi Astro Go. Aku tahu last episode ni penting untuk kau. Aku sebenarnya nak datang, tapi itulah benda nak jadi kan. Masalah itu membuatkan fikirannya terganggu. Mak ada nak cakap dengan kau ni. Dia tidak mahu kehilangan keluarganya. Apa buat macam ni dengan Mama? Kau tak nak tinggalkan Papa. Macam ada tertinggal satu perkataan. Skema. Kau ni dah tergolong dalam golongan bapak lah.
Saksikan episod akhir Ahli Bapa-Bapa Club Rabu 9.30 malam di Astoria dan On Demand. Saya minta maaf. Saya tak perlukan maaf awak. Dugaan hebat alam percintaan. Saya masih berkawan dengan Haris. Awak kisah tak? Saya masih cinta dengan awak lagi. Saya tak paksa awak. Perasaan salah sangka menghimpit jiwa. Awak perlukan masa untuk awak pilih mana yang terbaik untuk hidup awak. Adakah percintaan mereka berakhir dengan bahagia? Saksikan suara hati di Astro Prima dan On Demand. Aku tahu last episode ni penting untuk kau. Aku sebenarnya nak datang tapi itulah benda nak jadi kan. Masalah itu membuatkan fikirannya terganggu. Mak ada nak cakap dengan kau ni. Dia tidak mahu kehilangan keluarganya. Apa buat macam ni dengan Mama? Kau tak nak tinggalkan Papa. Macam ada tertinggal satu perkataan. Skema. Engkau ni dah tergolong dalam golongan bapak lah. Saksikan episod akhir Ahli Bapa-Bapa Club Rabu 9.30 malam di Astoria dan On Demand. Kawalan pergerakan di seluruh negara. Tentas dulu. Sejuklah. Sini, sini. Mak ni, lain kali jangan buat perangai lagi tau. Di sini tangan. Penat tau cari. Mak tu dah tua, antibody dah tak kuat dah. Covid dekat luar tu, tunggu je masa je tau nak cari mangsa. Tak berdua. Mak lah umur dia dekat 60 dah kan? Eh, aku ni bulan depan baru nak masuk 15. Tu lagi sama, tu lagi tua tu. Bagi dia minum ni. Aku tak payah. Vitamin-vitamin semuanya aku dah kuat. Hormat aku sikit. Aku ni bos. Aku yang bayar gaji kau. Ya, bos. Bos, minum bos. Vitamin C, bos. Bagus ni untuk badan. Kesihatan. Eh, minum bos. Macam bos. Tu, lain kali. Habiskan ya, bos. Okey, nanti I kumpulkan semua benda, proposal tu semua nanti I kumpulkan. So, have a nice day everyone. Thank you so much. Yeh. Naklah aku macam ni. Dari meeting, zoom. Stres aku lah. Mak aku sayang. Aduh, bebasnya. Cantiknya mak hari ini. Cantik. Cantik. No. Boy, ni dengan beg-beg ni nak pergi mana ni? Ha? No. You're not going out. Ish, mak ni orang tak cakap apa-apa pun lagi. Tak cakap dengan baby ni lagi. Boleh. Boleh, anak. Boleh, anakku sayang. Anak boleh keluar. Dipersilakan keluar. Tapi baby keluar kat depan gate tu, baby patah balik, baby naik atas. Boy, faham tak di PKP? Ha? Kita pilih nak keluar kenapa? Ish. Lawan. Cakap sikit melawan. Mak, kena call Ina. Aduh, apa lagi lah ni. Hello. Eh, susah betul lah nak call akak ni. Covid-Covid ni pun sibuk juga ke? Apa lagi ni? Ni. Masa mak hilang tadi, tahu tak dia mengayap pergi mana? Ah, ha? Merata tempat orang cari tau. Tapi dah jumpa kan? Iyalah, memanglah jumpa. Tapi letihlah orang nak mencari. Dia pergi kedai lah, pergi sana lah, pergi sini lah. Iyalah, itu kan rutin mak. Tiap-tiap petang dia pergi kedai, ada jalan-jalan, ambil angin kat luar. Alah, kau ni manalah dia nak tahu ni PKP ke, apa ke, darurat ke, benda ke. Eh, tak kisahlah. Orang tak tahan lah macam ni, letih. Tahu tak? Tak boleh ke kita gila-gila jaga mak ni? Tolonglah kak, penatlah. Kakaklah abang kau tu. Akak tanyalah juga. Cakap orang mana dia nak dengarnya. Sibuk berniaga je. Macam inilah senanglah ya, Cik Ina. Kita video call. Tiga-tiga boleh cakap, tiga-tiga boleh bertumbuk. Nak bergaduh ke apa boleh kat situ. Dapatkan terputus. Okey, boleh? Tak kisahlah. Video call ke apa ke. Janji masalah ni settle. Kalau boleh malam ni juga settle. Okey, bye. Susah betul lah juga. Mak seorang pun susah. Aku ni baik kerja lah. Nanti aku dah tua nanti, anak aku lain aku macam tu dah. Bibi sayang,
Sayang, Mama, mai sini turun, eh. Bibi nak makan apa? Bermain dengan ikan. Jomlah! Oh, nak pergi mandi sungai ni. Tu, Cik Rubia, kawan-kawan geng semua dah tunggu dah tu mana topi besar. Oh, nak main sungai ni. Cik Mon! Cik Mon, ni Mak nak mandi sungai. Ya Allah! Bermain dengan Cik Mon, Mak nak keluar ni. Mana Mon? Tak payahlah nak mandi-mandi sungai. Tak eloklah. Tengok-tengok air jernih cantik tu aku nak mandi sungai. Boring nak mandi kat bilik air je. Teh. Tak elok kita mandi macam ni orang tua-tua. Kalau Teh nak mandi juga, Teh kena pakai tu bikini, baju bikini tau. Nak? Ha, pakai bikini. Ambil baju bikini. Ambil. Jom kita pergi mandi sungai. Okey? Jangan main kat situ. Dalam. Malik, tengokkan adik-adik kamu tu. Salina, Salma. Mak, situ ada buaya. Mana? Tu tadi dari situ. Mana? Naik sini. Siapa sampai dulu, sekejap lagi Mak bagi hadiah. Cepat. Siapa sampai dulu? Cepat. Hati-hati. Yeay, Malik menang. Cepat adik. Cepatlah orang mandi sungai ni. Nak mana lah tu, Teh? Cepat pergi ambil baju kini tu. Tu nak ke mana pula? Man, sini kenapa? Kenapa dia jeling aku? Teh! Mak, jangan lari. Tak. Mak! Dah cakap dah. Lagu je cakap, Mak. Kenapa nak lari? Tiba-tiba bila masa pula? Dia tolak. Sebaru hari ini 4,284. Tidak dibenarkan positif 198,872 korban pandemik berkenaan. Rentas daerah juga Kementerian Kesihatan Malaysia memaklumkan 851 kes hari ini. Malaysia mencatatkan sebanyak 400 kawalan pergerakan di seluruh negara.